Berikut ini cara untuk menghapus akun Google di perangkat HP Oppo atau di perangkat lain, misalnya akun Google kita di HP orang lain itu bisa jarak jauh. Caranya seperti ini, kalian bisa pilih atau buka pengaturan. Dari pengaturan HP Oppo ini, kalau kita ingin logout akun Google kita di HP orang lain, pilih Google. Cari Google di HP Oppo-nya. Di sini untuk mengganti mau kelola akun Google yang mana. Setelah kalian pilih, kalian bisa pilih kelola akun Google Anda. Lalu di sini, kalian lihat ada menu yang namanya keamanan. Pilih keamanan. Lalu di keamanan ini gulik ke bawah. Di sini ada menu yang namanya kelola semua perangkat. Nah, di sini akan terlihat HP apa saja yang lagi login. Kalau ini HP teman, kalian pilih. Lalu di sini ada tombol logout. Jadi dengan pilih tombol logout ini, akun Google kita di HP teman akan terhapus. Lebih aman kalian ubah sandi juga supaya temannya tidak bisa login lagi. Ini kalian pilih logout. Kalau misalnya akun Google teman di HP kita atau akun kita di HP ini, kalian pilih pengaturan. Pilih yang ini, pengguna dan akun. Nah, di sini akan terlihat daftar akun Google yang ada di HP kita. Kalau kalian ingin logout, pilih di sini. Pilih akun 3 titik. Pilih hapus akun. Lalu konfirmasi lagi dengan pilih hapus akun. Jadi, kita tidak akan terhapus permanen, akunnya cuma logout saja ini. Lalu untuk login ulang nanti, pilih tambahkan akun, pilih Google. Nanti login dengan email dan kata sandi yang sama. Seperti itu.